Karena lantang startnya dimasukin di sini, jadi jadi sesuai dengan peraturan Kakor Lantas yang terbaru Kep nomor 105 8 Romawi 2023 tentang ketentuan pelaksanaan ujian SIM C. Jadi untuk ada beberapa perubahan terkait dengan ujian praktek SIM C yang khususnya dulunya kita menggunakan pola 8 angka 8, sekarang kita menggunakan dengan pola sirkuit yang mana tahapan tesnya itu meliputi dari tahapan awal berangkat, kemudian tes mengerem pada saat di kotak yellow box, kemudian ada U-turn-nya putar balik, kemudian ada juga tantangan mengikuti pola huruf S dan menghindari daripada hal rintangan dan kemudian berhenti. Semua ini dilakukan dengan kecepatan tidak boleh melebihi daripada 30 km per jam. Dan adapun lebar daripada jarak untuk lintasan, lebar yang mengikuti kendaraan ini dua kali dari kendaraan, dua kali lebar kendaraan. Kalau dulu kan 1,5 kali, sekarang menjadi 2 kali. Harapannya adalah supaya masyarakat yang mengikuti ujian SIM praktek SIM C ini diberikan satu kesempatan kemudahan untuk mengikuti tes ini dengan baik sesuai dengan perintah Bapak Kapolri melalui Bapak Kakor Lantas. Itu mungkin salah satu alasan sehingga dirubah, Pak. Mungkin ya. Jalur siksak yang dulu itu agak sulit atau sudah seperti apa? Sudah tidak apa namanya sesuai dengan perkembangan zaman dan juga sudah dikaji memang tidak sesuai dengan untuk kompetensi pengemudi SIM C di Indonesia. Ya, untuk wilayah Polda Sulut baru berapa satpas, Pak, yang mengikuti? Sudah. Untuk yang sudah berlaku sekarang ini Polresta Manado sudah melaksanakan 2 hari ini. Kemudian untuk Polres lainnya sedang proses pembuatan ujian jalur yang baru. Pak, ini kan Pak? Tentunya untuk item ujian ini sudah disesuaikan dengan karakteristik ataupun evaluasi, analisa dan evaluasi kita di lapangan terkait dengan pelanggaran ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh
masyarakat pada saat di jalan umum. Nah, terkait juga kemampuan daripada masyarakat pada saat berada di jalan umum. Oke, siap. Thank you. Dan berkendara di jalan itu apa namanya, tes pembuatan SIM ini tidak dipersulit, dan juga memang dari dulu sebenarnya tidak dipersulit, cuma mungkin sulit bagi masyarakat mengikuti, tapi sekarang sudah dimudahkan, harapannya ke depan pelanggaran juga tidak makin banyak. Maksudnya bila itu dengan tes yang sudah di lebih bisa dikatakan bisa diikuti oleh semua masyarakat, tapi kemungkinan ada juga yang tidak lulus, pasti diberikan kesempatan untuk kucing. Mengikuti kucing klinik ya, sebelum mengikuti Spang. Tes tahapan berikutnya ya. Hop. Bapak, lihat dulu. Biar ya, pakai motor aja, Pak. Pakai motor aja, Pak. Ya? Di atas motor aja. Alamat. Iya. Oh, yang lolos. Nama, ya susah. Ini dia, Pak, ini. Ya. Nah, angka 8. Tapi sekarang gampang sekali. Gak mudah. Tanggapan begini? Yang masih yang sekarang. Sekarang lebih bagus. Lebih mudah dan lebih bagus. Nah, dengan adanya jalur terima kasih, ada ucapan terima kasih. Iya. Jadi terima kasih pada pemerintah yang dalam hal ini Kapolri yang sudah mengambil kebijakan untuk apa namanya melakukan kemudahan untuk pelaksanaan praktik pengambilan SIM, SIM motor ya, SIM C. Langkah demikian, terima kasih. Berdoa, mulai. Jadi kita mengaji di tre-tre. Yang baik juga. Ini dia kira-kira.